Terima kasih cikgu. Jasa cikgu tiada bandingannya. Memetik kata-kata cikgu Adria Zafira Khoi, pemenang Guru Global 2018 dari Britain, berkata, menjadi seorang Guru Global 2018 memerlukan ketahanan, kepintaran dan sikap murah hati. Yang menariknya, apa yang disebut oleh pemenang Guru Global 2018 itu telah dilakukan oleh Cik Gurus dalam filem Pendekar Bujang Lapuk pada tahun 1959. Jom kita impas kembali filem tersebut. Ada anak murid yang baru nak masuk sekolah. Mana ada cikgu? Ada. Sekarang murid-murid baru baca sendiri. Alif. Alif. Ba. Ta. Sa. Baru masuk dah pandai ya. Huruf apakah ini Cik Ramli? Dia ada atas tanah, ada ekor dan ada satu mata tengah-tengah. Dia ada satu mata. Dia ada satu ekor. Dia duduk atas tanah. Itu rumah Mama Tanah. Mama Tanah. Pak Abu banyak ketawakan orang. Cuba Pak Abu pula. Ini huruf apa? Yang mana? Yang ini Pak Abu. Oh, ini saya tahu sangat. Ini huruf M. Pula Pak Abu. Suka-suka ketawakan orang. Ini bukan huruf M. Ini huruf H. Ketana Cik Gurus dapat dilihat apabila dia berjaya mengawal kelas walaupun Cik Ramli dan sahabatnya mendapat masalah dengan Cik Abu di dalam kelas. Kepintaran Cik Gurus dapat dilihat apabila dia menyoal Pak Abu dalam bentuk bergurau sambil menegur. Murah hati. Cik Gurus menunjukkan sikap murah hati kepada Cik Ramli dan sahabatnya apabila Cik Ramli dan sahabatnya dapat menjawab soalannya dengan betul. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu Sekolah Kebanggaan di Komplek Gombada dari kami, ibu bapa. Anda terbaik. Kami warga.